Banyak sekali dari teman-teman yang anaknya diganggu oleh jin. Bahkan sampai kesurupan kadang-kadang. Tapi dia tidak sadar. Dan tidak ada ikhtiar untuk menjaga anaknya dari gangguan jin. Makanya kajian singkat hari ini sangat penting buat teman-teman. Karena insya Allah saya Syekh Muhammad Al Fuli akan menjelaskan secara detail bagaimana caranya menjaga diri sendiri dari jin, bagaimana caranya menjaga anak kita yang masih kecil dari jin, bagaimana caranya menjaga keluarga sendiri dari gangguan jin. Dari gangguan qarin dan lain-lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jin itu hak kebenaran teman-teman disebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam hadis sahih berkali-kali masalahnya kadang-kadang ada beberapa orang yang agak sensi membahas soal jin itu karena dianggap mistis tapi tidak teman-teman kalau kita umat Islam paduan kita adalah Al-Qur'an jadi Al-Qur'an sudah tertulis dalam Al-Qur'an secara jelas bahwa jin itu ada. Itu terkait jin, teman-teman. Dan di antara jin itu ada yang namanya jin qarin ya. Kalau qarin alhamdulillah sudah dibahas secara detail di kajian kami kemarin. coba ketik di YouTube uh, kajian Qarin Syekh Muhammad Al Furi nanti muncul kajiannya Insya Allah sudah dibahas secara detail Qarin itu apa bagaimana cara menjaga diri dari Qarin dan sudah kami menjelaskan juga bahwa Qarin itu ada yang dari jin dan ada juga Qarin dari malaikat Qarin itu tugasnya adalah menyesatkan kita dan secara umum teman-teman jin ada yang muslim Kemarin di kajian kemarin saya sempat baca komentar salah satu teman-teman yang menyampaikan seperti ini. Bagi saya, kata beliau, bagi saya, saya tidak percaya bahwa ada jin yang muslim. Dan ini sangat bahaya teman-teman. Karena masail al-i'tiqad itu, masail yang ghaib itu, itu nggak ada yang namanya bagi saya. Karena kita berdua, saya dan Antum tidak bisa melihatnya. Maka panduan kita itu, referensi kita itu adalah Al-Quran. Maka tidak ada yang namanya bagi saya ada yang namanya di ayat Al-Quran nomor berapa ini disebutkan di ayat Al-Quran ini tidak disebutkan itu yakni referensi yang bagus ketika membahas soal-soal yang gaib, teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna minna salihuna wa minna duna ya jadi dan sesungguhnya di antara kami jin ya ada yang taat, ada yang muslim dan ada pula yang tidak demikian halnya, yakni kafir. Jadi jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Kalau yang muslim itu tidak mengganggu kita. Kalau yang muslim itu tidak mau berinteraksi dengan kita sebenarnya. Mereka hidup aman, mereka hidup tidak mau berinteraksi dengan manusia. Tetapi yang mau mengganggu manusia adalah jin yang kafir. Karena jin secara umum teman-teman sangat mirip dengan kita. Ada yang muslim, ada yang kafir menikah, cerai, ada yang jomblo, ada yang punya bisnis, ada yang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang tidak baca Al-Quran, ada yang muslim KTP juga, tapi saya nggak tahu KTP di dunia jin itu ada apa nggak ya. Teman-teman, kalau mau lebih khusyuk dalam sholat, mau memahami ilmu agama, sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, Hubungi Syabab Belajar Akademi Buat yang muda, buat yang tua, buat yang sibuk, buat yang waktunya longgar Insya Allah semuanya bisa belajar Bahkan yang di luar Indonesia pun bisa belajar Hubungi mereka, mudah-mudahan lancar insya Allah proses belajarnya Dan musuh terbesar kita teman-teman adalah jin kafir Jin kafir itu seperti apa? Jin kafir itu adalah seperti iblis, teman-teman. Iblis itu kana minal jin, ya. Iblis itu termasuk kaum jin dan iblis itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan makhluk lain. Iblis itu dari jin, teman-teman. Tapi bedanya, iblis itu memutuskan untuk menyesatkan umat manusia. Dan iblis itu punya banyak pembantu, punya banyak orang yang support, di antara orang-orang yang support iblis itu adalah jin kafir yang lain. Jin kafir itu mau menyesatkan saya, mau menyesatkan antum, mau menyesatkan seluruh umat manusia. Tetapi jin kafir itu sangat pintar juga. Jin kafir itu bisa memilih waktu yang tepat untuk menyesatkan, untuk membisikkan. Dia bisa memilih waktu ketika manusia lagi lemah. Kira-kira teman-teman, kapan manusia lemah? Manusia lemah dalam dua keadaan utama, teman-teman. Yang pertama, manusia lemah ketika masih anak kecil, masih belum balik, masih belum bisa menjaga diri sendiri dengan zikir-zikir dan lain-lain, dan manusia juga bisa dikatakan lemah ketika dia masih tidur. Dia tidak uh, sadar, ya. maka sangat mudah diganggu oleh jin. Maka dalam dua keadaan itu, jin. Bisa dengan mudah mengganggu kita jika kita tidak menjaga diri sendiri, melindungi diri sendiri dengan zikir yang tepat. Jin bisa mengganggu kita ketika kita masih kecil, masih bayi, atau anak kita masih bayi, masih anak kecil, atau pas kita masih tidur, teman-teman. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang tidak mau melindungi diri sendiri, masih banyak orang yang tidak melindungi bayinya sendiri, tidak mau melindungi. Anaknya sendiri Padahal caranya sangat mudah Cara yang pertama teman-teman Ketika kita mau tidur Atau kita merasa sedang tidak baik-baik saja Merasa diganggu Ya Seseorang misalnya Atau merasa ada hal apapun yang berbau dengan topik jin ini Maka caranya Dari hadis Rasulullah SAW Kita mengumpulkan kedua telapak tangan kita seperti ini ya seperti ini teman-teman. Dan kita membaca zikir ini. Kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas di dalamnya. Kemudian kita mengusapkan kedua telapak tangan kita ini ke seluruh badan kita yang kita bisa jangkau Jadi caranya begini teman-teman. Saya ulangi. Kita kumpulkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Kita membaca surat Al-Ikhlas surat al-falaq, surat an-nas Al di dalamnya, kemudian kita mengusap badan kita seperti ini teman-teman, ya atau mengusap badan bayi kita, kita yang membaca dan mengusap badan bayi kita dengan tangan kita sendiri, ini hadisnya dan ini dalilnya teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Karena Rasulullah jika awa ila firashihi kulla layla, عفوا اني حديث داري السيدة عائشة، يا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، كذا سيدة عائشة ketika رسول الله دي ستيق مع sudah mau tidur Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian meniup pada keduanya seperti ini ya kemudian membaca qul ke, uh, huwallahu ahad qul a'udzu birabil falaq qul a'udzu birabbin nas kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya pada bagian tubuh yang bisa dijangkau dimulai dari kepala Dan bagian tubuhnya yang lain, bagian depan tubuhnya yang lain, dan kadang-kadang. Beliau melakukan itu tiga kali, jadi kita bisa melakukannya sekali saja dan bisa melakukannya tiga kali juga. Ini cara yang sangat-sangat efektif, teman-teman. Coba antum praktekkan sendiri, bahkan teman-teman, beberapa hari sebelum Rasulullah Wasallam meninggal dunia, Rasulullah ingin melaksanakan hal yang sama, melaksanakan amalan yang sama. Tapi Rasulullah lagi sakit, tidak kuat mengangkat tangannya, maka as-Sayyidah Aisyah yang bantu, as-Sayyidah Aisyah mengangkat. Tangan Rasulullah SAW Membaca tiga surat ini Di dalam tangan Rasulullah SAW Kemudian pegang tangan Rasulullah Untuk mengusapkannya ke kepala Rasulullah Dan badan Rasulullah SAW Amalan ini benar-benar sangat Ampuh teman-teman, benar-benar sangat Luar biasa dalam menjaga diri Dari gangguan zin Menjaga diri, menjaga Anak kita, atau misalnya kita kebetulan lagi berada di tempat yang ramai, kemudian kita lihat orang yang diganggu oleh jin, orang yang kesurupan, kita bisa bantu teman-teman, kita bisa bantu untuk mengerjakan amalan tersebut. Kemudian, teman-teman, cara yang kedua untuk menjaga diri dari uh, jin yaitu mengucapkan satu kalimat yang sangat sederhana tetapi lebih kuat dari senjata. Apa kalimat ini, apa doa ini? Doanya adalah auzubikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Banyak yang mengira bahwa doa ini hanya dibaca ketika keluar rumah saja. Dan ini salah, teman-teman. Ketika kita ke tempat baru apapun, bukan hanya tempat baru, ketika kita ke tempat lain selain tempat kita yang sekarang, kita bisa membaca doa ini. Misalnya antum naik mobil, baca doa ini dulu. Antum naik motor, baca ini doa dulu. Antum sudah sampai destinasi antum mau belanja misalnya. Pas antum masuk tempat belanja, baca doa ini dulu. Antum masuk ke tempat yang agak sepi, baca doa ini dulu. Antum mau berpergian, baca doa ini dulu. Antum mau nyetir malam-malam di jalan sepi, di hutan misalnya. بتش دوائن يدولا. أنتم موكمانا بنتش دواني. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدأ إذا نزل أحدكم منزلاً فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. jika ada seorang dari kalian singgah di suatu tempat hendaklah dia mengucapkan أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahay Yang akan mengganggu dia sampai dia keluar dari tempat itu. Maka, kalau antum misalnya masuk mobil, membaca doa ini tidak ada yang akan mengganggu antum selama antum di mobil. Antum masuk tempat belanja, membaca doa ini tidak ada yang akan mengganggu antum selama antum di tempat belanja. Antum ke tempat yang agak... Uh, uh, apa ya, bahaya, agak serem, agak horor, misalnya. Ya, agak sepi, agak terbengkalai baca doa ini, maka tidak ada yang bisa mengganggu antum selama antum di tempat itu. Dan teman-teman, doa ini sangat penting buat teman-teman yang suka mendaki gunung. Saya pernah mendaki gunung sebelumnya dan saya sangat tidak menikmati aktivitas ini karena gunung, hutan dan lain-lain itu adalah tempatnya jin. Tapi kalau memang antum mau mendaki gunung dan antum menikmati aktivitas ini, Uh, jangan lupa untuk membaca doa ini. Sangat-sangat penting ketika mendaki gunung juga. Kemudian teman-teman, cara yang ketiga adalah membaca surat Al-Baqarah atau mendengar murattal surat Al-Baqarah. Jangan, jangan sampai teman-teman ya. rumah antum berminggu-minggu, berbulan-bulan surat Al-Baqarah tidak dibaca. Jangan sampai kantor antum, jangan sampai toko antum, berminggu-minggu, berbulan-bulan, surat Al-Baqarah tidak dibaca. Kenapa kira-kira? Karena surat Al-Baqarah itu, teman-teman, menjaga dari jin, menjaga dari gangguan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La Inna shaytana min al surat al Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Setan itu lari dari rumah di mana surat Al-Baqarah dibacakan. Perhatikan dan bayangkan hadisnya, teman-teman. Kuburan itu, siapa penghuninya? Kuburan itu, penghuninya orang meninggal dunia, tidak ada nyawanya. Maka kata Rasulullah, "Kalau rumah antum jarang ada surat Al-Baqarah, maka rumah antum itu mirip kuburan, mirip orang, mirip tempat yang penghuninya orang meninggal semua." Baca surat Al-Baqarah. سندري، كلاو تيده بشر، بانقل تمن مو ينبيس سورة البقرة ديرومة، كلاو تيده بيس بانقل تمن سورة البقرة، سورة البقرة أيتو سعت برمفاة، انتو ملندوني ديري سنديري قرين، داري ستن تمن سورة البقرة ستشارة عموم سعت قوة، انتو ملندونين ديري سندري، تدابي تتب... Ada دوا البقرة سعت dalam hal melindungi diri sendiri dari jin dan setan teman-teman. Apa dua ayat ini? Ini adalah dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Dalilnya apa? Rasulullah SAW برسبدة صحيح إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان سسنجهني الله سبحانه وتعالى menulis lawuhul mahfuz dua tahun sebelum menciptakan langit dan bumi lalu Allah menurunkan dari lawuhul mahfuz ini dua ayat yang dengannya Allah mengakhiri surat Al-Baqarah tidaklah kedua ayat ini dibaca di sebuah rumah selama tiga malam kecuali setan tidak akan mendekati rumah ini dibaca tiga malam setiap hari di rumah setan tidak mungkin mendekati Semuanya hadis sahih teman-teman dan seperti yang kita sepakati apa pun yang berbau gaib, apapun yang berbau hal yang kita tidak bisa melihat, maka kita harus bersandar kepada ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Karena kalau kita tidak bersandar kepada dua hal ini, maka ada banyak hal misterius yang akan masuk, ada banyak informasi salah yang akan masuk, ada banyak hal-hal yang tidak jelas yang akan masuk juga. Hanya dua sumber ini, teman-teman. Masyaallah, teman-teman, jangan lupa baca surat Al-Baqarah mulai hari ini. Lindungi diri sendiri, Lindungi keluarga sendiri, Lindungi istri sendiri, Lindungi anak sendiri dengan tiga cara ini. Mudah-mudahan kajian singkat hari ini bermanfaat. Ayo kita mengakhiri kajian hari ini. لنندئ كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو إستقام الخطا والمسير